sudah sambil happy baca tuh. Bu. Ya. Kalau aku baca Bu memang hancur sih. Gitu. Positif. Ingat melihatnya dengan sisi dari sisi positif. Ya, lihat dari sisi positifnya. Ajak tuh. Oke, bacakan list. Oke, aku nggak masalah kan kalau dibacakan kan? Oh, open mind. Tulis gini, membaca pun yang positifnya dulu. Nah, seperti dimulai dengan yang positif dulu. Ilis baca dulu yang ditulis sendiri tentang diri Ilis. Nah, who am I? Anda sudah tahu diri, nah, tentang diri Anda sendiri dulu, apa yang Anda tulis? Kalau saya menilai diri saya sendiri, ceria, orangnya happyan, mudah memaafkan, penyabar, mudah berteman. Oke, challenge-nya, tepuk tangan dulu dong. Challenge-nya ya, gak boleh nyebutin negatif, challenge. Kalau challenge-nya, biasa. Saya orangnya mudah menyerah, kemudian kurang percaya diri, kemudian takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Yes. Jadi kalau mau masuk suatu tempat yang saya belum kenal, saya suka bingung. Tapi cara menenangkan diri saya selalu megang kuping. Itu cara saya. Yeah, okay. Namanya mencari anchornya. Ya, mencari anchor. Anchor. Kemudian saya juga mudah stres. Oke, sudah stres ya. Ya, kamu tuh agak bertolak belakang dengan orang karakter. Berarti kamu punya dua karakter tuh. Satu sanguinis. No. Aduh, sorry. Bipolar itu negatif. Satu di pribadi baik, satu merugikan orang lain. Kalau dua pribadi itu bukan kepribadian, tapi punya kan ada empat. Nanti saya jelaskan. Ya, ambil dari sisi positif. Bahasanya jangan begitu ya. Oke, okay? ya. Terus, udah. Oke, okay. Ambil itu seorang lain. Yang ditulis orang teman-temannya jangan orang teman-teman yang menulis saya yang positifnya ramah terus aja berikut 3 kali 4 kali ramahnya tuh ramah penyapa ramah ceria luas ceria apa ini luka ramah responsif ceria humoris ceria ramah ceria periang ceria ceria, humoris, enjoy, asik, baik, ramah, rame. Oke, ya, challenge-nya. Enggak bisa marah, cerewet, sok paten. Kebalikannya, beliau menulis kekurangannya adalah enggak pede. Nah, orang lain menilainya beda. Itu tadi namanya apa? Yang kita lebih orang lain berbeda nilainya hidden area yang tersembunyi. Kemudian cerewet, ceriwis, sinis, cerewet, bawel, cerewet, suka makan. Cerewet. Kemudian jutek, cerewet, terlalu pede. Kemudian julid,
suka pilih kasih, kepo. Ini saya tahu tulisannya. Saya tahu orang yang tulis saya ini. Tapi terakhir, tapi saya memaafkan. Sekarang saya jumpa sama dia. Saya jumpa sama dia. Satu piring berdua makan, satu gelas minumnya berdua. Tapi dia bilang saya cerewet, suka pilih kasih. Tandanya dia butuh perhatian. Tepuk tangan dulu dong Mbak Ini. Ini apa makna tulis? Apa yang kamu rasakan pada saat orang menulis sama dengan yang kamu isi? Pasti saya. Atau dengan banyaknya yang positif mereka isi, apa yang Anda rasakan? Apa rasanya? Ternyata orang menilai saya. Ternyata orang menilai saya baik. Iya. Menyenangkan ya. Itu bikin apa? Kita Anda tambah apa rasanya? Tambah pede. Iya. Tadi kan ada kekurangan enggak pede kan? Iya. Oke, terus terus menambah bikin kita happy. Iya, ternyata orang lain menilai sama yang saya harapkan adalah positif. Oke. Okay. Kalau yang challenge ya, apa makna dari mereka teman-teman mengisi challenge-nya tentang Anda? Saya tidak kecewa, ya. Berarti itulah orang menilai kekurangan saya. Ya, challenge saya. Challenge saya. Nah, jadi challenge itu kita, maknanya berarti apa? Tantangan itu apa maknanya? Tantangannya apa? Berarti kita harus memperbaiki. Ya. Good. Kita cari apa yang sebenarnya yang yang dinilai orang itu apa sih yang kita dibilangnya cerewet? Cari apa ya, aja ya. Ya, nanti tanya pas kalian bilang cari ini. Menurut kalian supaya aku nggak cerewet lagi di mana sih batasannya? Keren ya. Oh, kita nggak tahu batasan kita cerewetnya bagaimana. Oh, kita tahu. Keren. Terima kasih. Keren loh, mau membacakannya loh, keren banget. Yes. Ya. Oke. Ada lagi satu lagi. Anton. Terakhir. Karena abis kita break ya, ada satu ya. Saya bacakan cerita saya dulu ya. Sifat saya. Saya satu kali ini saya tekankan Bu, saya orangnya pemaaf dan tidak pendendam. Apapun yang terus kamu kasih ini, saya maafkan. Tapi awas belakang belakang. Ya boleh. Tapi awas belakang belakang. Saya orang yang ceria dan happy, mudah bergaul, optimis, sosialita, kemauan. Sisi negatifnya mungkin saya memang pemarah dan emosional. Iya, wajar. Mudah bergaul ya, sisi negatif karena kita bisa menilai. Terus juga suka berpikiran negatif, kurang percaya diri dan satu lagi mungkin agak kurang suka membaca. Nggak apa-apa, jangan dipaksakan kalau nggak bisa. Kurang tinggi ya juga kata itu fisik. Banyak kali. Tandanya itu sayang ya. Selalu dimulai yang positif supaya bikin motivasi kita. Dibacakan semuanya, Bu. Iya. Iya, sebanyak 37. Sisi positifnya saya royal, lucu, baik, percaya diri. Humoris, baik, sopan. Terbukti ada yang menulis bahwa tandanya pada saat berinteraksi dengan beliau, dia yang diingatnya adalah sopan. Mulai tidak terima kali. Astagfirullahaladzim, satu kali dijulit. Lanjut, udah bergaul, ramah, baik, lucu, asik, lucu, royal. Ini memang papa royal nih. Baik, mudah, baik. Ini ya, siapa yang catat ibu? Satu lagi terakhir ibu. Kalau ditanya,
minta baik sama istri orang. Mereka banyak rintangnya sumpah ini. Kayaknya bu, yang sisi negatif? Enggak dong, jangan sebut negatif. Challenge, tantangan saya. Sok baik, pelit, sok cool, pelit, sok imut. Kurang tegas, kurang cepat, muda, apa nih? Sok imut, tegas, cuek, cuek, emosi, cuek, cuek, pemarah, sombong, sok imut. Tak apa, saya juga gitu. Sok baik, suka main perasaan orang. Suka main perasaan orang. Suka main perasaan si orang. Ada dua lagi nih bu. Kalanya sok ganteng dan satu lagi batal nih. Yuk kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.